Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Acuno Seri. Sambil ngopi, di sini ada tanaman adenium bahan bonsai mame. Ini biar kecil gini usianya lumayan cukup lama juga nih teman-teman. Sekitar 1 tahunan lah. Sengaja memang saya tanam di poti polybag, nggak dipindah-pindah ini. Kondisinya seperti ini nih teman-teman. Ini akan rencananya akan saya progres untuk jadikan bonsai mame ini teman-teman. Ini potnya udah saya persiapkan. Sangat imut sekali, sangat kecil sekali. Jadi bisa dipegang di atas tangan. Kita mulai memasukkan untuk media tanamnya. Untuk media tanamnya pun tidak terlalu banyak, cukup sedikit saja karena kondisi akarnya juga cuma sedikit. Nah, seperti ini nih. Kita masukkan tanamannya. Nih, akarnya cukup sedikit nih, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk membuat program adenium bonsai bergaya rebah nih sepertinya. Ini untuk batang cabang yang baru numbuh nih, yang bagian atas nggak akan saya potong dulu, akan saya loskan dulu untuk memperbesar cabang. Nanti ketika cabangnya sudah mulai membesar, mungkin saya akan potong nih teman-teman agar tumbuh cabang-cabang yang baru. Untuk media tanamnya, untuk penanaman bonsai. Ya, untuk media tanamnya nih teman-teman, seperti biasa yang saya gunakan campuran antara sekam bakar, sekam ampas, kokopit sama kotoran hewan yang saya fermentasikan. Sudah cukup lama juga nih teman-teman. Selasih nih. Hari ini kita akan progres tanaman bonsai mame. Seperti ini teman-teman, cukup mudah juga kan. Ini akan posisinya sepertinya tanaman bonsai gaya rebah nih teman-teman, progresnya. Kalau untuk penggantian media tanaman, biasanya kalau untuk tanaman sekecil ini harus sering dilakukan, minimal 3 bulan sekali lah kita ganti media agar pertumbuhannya lebih bagus nih teman-teman. Oke, sekarang sudah mulai terlihat seperti ini. Tinggal kita perawatan untuk penanaman, dan untuk penanamannya sudah selesai nih teman-teman. Tinggal kita rawat, kita tempatkan di tempat yang agak panasnya. Walaupun panas juga, kalau untuk adenium nggak sih sebetulnya nggak jadi masalah. Yang penting perawatannya teratur, penyiramannya, pemupukannya. Ini udah banyak juga yang saya progres, ada 4 pohon tanaman adenium mame, gayanya berbeda-beda, ada 2 gaya rebah. Kita siram dengan menggunakan semprotan yang buat nyemprot mandiin burung nih teman-teman, seperti ini. Cukup lucu juga ya kalau untuk tanaman bonsai mame kecil-kecil, potnya juga lucu-lucu. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih bagus, progresnya bisa berhasil. Kalau setelah jadi, nanti akan saya review kembali nih teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan tanaman bonsai mame ala Kang Aco ini bisa lebih bagus, bisa tumbuh subur dan berbunga nih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Acuno Seri selanjutnya dengan tema tanaman hias lainnya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, silakan subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.